turis saja nggak bisa masuk ke bandara. Nah, itulah tadi cerita saya sore tadi ketika saya mau berangkat ke sini, ke Jakarta. Kebetulan besok 2 hari ikut kelas master trainernya Gapura Digital di kantornya Google. Jadi pas mau berangkat ke Bandara Adi Sucipto itu, handphone saya sebetulnya saya sudah ngecek bahwa baterainya tinggal sedikit. Terus juga pas di jalan saya cek lagi, rupanya handphone itu sudah mati. Dan sampai bandara memang sudah mati. Terus juga saya coba untuk ngecas, rupanya setelah saya cas beberapa waktu dan juga nggak bisa dihidupkan, nggak tahu faktornya kenapa tadi. Nah, jadi panik karena saya nyimpen tiket, yang e-tiket itu, di handphone yang mati tadi. Jadi ketika waktunya sudah mepet harus check-in, saya nggak pegang handphone, tiketnya ada di sana tapi handphonenya mati. Jadi benar-benar rasanya wah, jadi kayak panik banget gitu. Ini bisa beneran masuk gak gitu. Terus nyoba lobby ke penjaganya, rupanya memang tidak diperkenankan untuk masuk. Sedangkan handphone saya cas juga sudah sekian waktu juga gak mau nyala juga. Terus akhirnya waduh, gimana ya biar saya bisa masuk. Saya akhirnya buka laptop. Di laptop itu rupanya masih ada energi tersisa sekitar 7-10%. Saya coba nyalakan. Akhirnya saya ngemis paketan atau internet ke 1-2 penumpang di sana. Untuk apa? Untuk menghubungi rekan saya via Telegram untuk mengirimkan tiket yang dia siapkan sebelumnya untuk saya. Jadi saya coba kontak lewat Telegram dan akhirnya alhamdulillahnya tiket bisa sampai ke saya lewat Telegram di PC. Saya ingin berbagi ke teman-teman, kalau teman-teman mau berangkat bepergian pakai pesawat dan tiketnya teman-teman simpen di nomor atau di HP teman-teman, di smartphone, saya sarankan sebelum berangkat cek dulu handphone teman-teman, pastikan baterainya terisi penuh. Kalau tidak, jangan sampai nih sampai bandara tiketnya di handphone HP-nya mati, terus teman-teman cas juga nggak mau hidup. Kalau sudah seperti itu ya jadinya kemerungsung, jadinya panik banget ya gitu. Tapi syukurlah tadi saya pengalaman masih bisa tertolong, padahal waktunya juga sudah mepet. Hari sebuah laptop, Telegram ke teman, dikirimkan, bisa masuk dengan berbekal. Saya menghidupkan laptop sampai ke dalam terminal, saya tunjukin dan akhirnya bisa berangkat ke Jakarta. Di video ini saya juga nggak akan ngomongin tentang bisnis teman-teman, karena memang ya saya nggak mau. Karena 2 hari besok saya ikut TOT-nya Master Trainer Gapura Digital di kantornya Google. Nah, di kantornya Google ini yang bikin saya senang gitu. Siapa saya gitu yang sampai akhirnya bisa berkunjung, bisa berkesempatan datang ke kantornya Google dan menimba ilmu di sana. Tentu menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi saya. Nah, bagaimana keseruan saya belajar TOT Google Gapura Digital di kantornya Google? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, ada di bawah. Akhirnya sampai juga saya di kantornya Google Indonesia di Pacific Century Place, lantai 45. Karena kita bukan pegawai yang terdaftar di Pacific Century Place, maka ketika kami pertama kali, teman-teman dari fasilitator Gapura Digital, nyampe sana, di lobi disambut oleh teman-teman dari Google yang mengelola program untuk diberikan semacam kartu atau hak akses untuk masuk ke kawasan perkantoran tersebut. Kartunya jangan hilang ya, hilang 150.000. Oke, please. Nanti saya bakal minta tanda tangan. Kalau kartu nggak balik saya, tapi kalian tanda tangan di sini, siapin aja duitnya ya. Ini ya 2598 ya, ini ya. Citra. Nah, setelah di briefing, dibagi kartu, kami naiklah ke kantornya Google di lantai 45. Ketika masuk,
pertama kali di kantornya Google, rasanya auranya itu begitu kerasa, begitu khas gitu. Ya, beberapa ornamen dari berbagai macam part kendaraan dan beberapa kerajinan ditempel di lorong pintu masuknya. Jadi berkesan apa yang ditampilkan oleh Google di lorong pintu masuknya itu kayak, wah anak muda banget kayak gitu. Semangat pagi semuanya, makasih banget udah hadir di Google. Ini dari mana aja sih kalau boleh tahu? Dari tadi, of course, dari Jakarta ada, Surabaya, Lombok, Padang, wow, Palembang, kan 14 kota ya di sini ya. Oke, senang banget kita mau menyambut kakak-kakak sekalian, kakak-kakak sekalian ke Google. Again, saya mau kenalin nama saya Dora Sopo. Saya di sini brand and reputation product marketing manager. Memang memegang beberapa kegiatannya Google, terutama yang fokus untuk UMKM. Terus ketika masuk ke dalam gitu, penataan ruangan lumayan nyaman, banyak sofa, banyak tempat-tempat untuk ya sekedar duduk dan beristirahat atau ngobrol kayak gitu. Terus juga di kantornya Google punya juga yang namanya outdoor, jadi di lantai 45 di Pacific Century Place Tower ini yang dipakai oleh Google, mereka punya satu space yang ya kayak open space gitu, outdoor, memang terbuka gitu. Di sana ya fungsinya mungkin untuk sekedar ngobrol karena ada beberapa meja, kursi, terus juga suasananya nyaman, tempat juga untuk foto, selfie, dan sebagainya di tempat tersebut. Program ini mendukung usaha kecil menengah pastinya untuk memajukan bisnis melalui digital, karena kita lihat sendiri kan, siapa sih? Kayak orang bilang digital is the future, no, digital is now gitu kan ya. Melihat kayak segala perubahan yang terjadi di digital dan cepat banget gitu, dan kita pengen SMB yang adalah penopang nih katanya, pilar-pilarnya pendukung ekonomi negara, mesti maju juga barengan sama cepatnya teknologi. Tipe bisnis yang cocok itu yang daya visualnya yang kuat gitu ya, kayak misalnya fashion, goals, makanan, betul, aplikasi wisata, ya wisata bisa gitu kan. Jadi pengen, aduh pengen nih jalan-jalan di sini juga gitu kan ya, pengen makan itu juga, pengen baju atau sepatu seperti itu juga gitu. Dan cocoknya juga kalau misalnya ya mendatangkan traffic, jadi ada websitenya gitu, jadi bisa langsung ngeliat-liat gitu kan. Ya, dari kesan pertama kali saya masuk ke kantornya Google Indonesia, berasa banget auranya gitu, bahwa ya kayak gini kantornya anak-anak muda, orang-orang kreatif kayak gitu. Beda banget lah dengan komplek perkantoran seperti yang lain. Cuma tadi memang karena waktunya enggak, bukan waktu ya, karena memang beberapa space tidak diperkenankan untuk kita lihat, untuk kita masuki, karena memang kita teman-teman dari luar, dari teman-teman dari fasilitator Gapura Digital ini kesana bukan untuk keliling di kantornya gitu, kesana untuk menimba ilmu, untuk belajar. Jadi ya memang kita tadi fokus ke kelas kayak gitu, ke kelas trainer, master trendernya Gapura Digital kayak gitu. Intinya kita mau nanamin 3 elemen penting di sini, yaitu edukasi ya, karena kadang-kadang UMKM ini kan sibuk terus ya, karena ya CEO, ya CFO, ya COB ya. Jadi penting banget untuk kita ngajak lagi UMKM, yuk belajar yuk gitu. Kadang-kadang puas dengan oh ya udahlah segini-segini aja. Sukses itu adalah sama dengan dapur ngebul gitu ya kan. Ternyata nggak segitu doang gitu, kita bisa lebih lagi gitu ya. Jadi edukasi kita akan ngajarin di kelas Gapura ini keterampilan teknologi, terus kemitraan pastinya, karena banyak banget setelah kita melalui selama berapa tahunnya, 3 tahunan gitu ya, ternyata dari kelas-kelas ini kita bisa ketemu calon pembeli, calon partner, bahkan ada cerita yang sudah berpartneran karena ketemu di kelasnya Gapura gitu. Jadi
kita pengen banget ini membuka kesempatan buat semua SMB yang hadir untuk bermitra atau berpartner. Dan yang ketiga pastinya memberikan inspirasi, inspirasi gitu ya. Kita memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada SMB untuk membangun usahanya. Yang pasti pengalaman di pertama di kantornya Google cukup membuat saya, wah ini nih kayak gini nih kantor yang saya inginkan suatu saat ya gitu. Saya berkeinginan untuk punya kantor sendiri next time-nya ke depan, dan mungkin ya akan paling tidak saya bisa mengadopsi lah bagaimana mereka Google Indonesia bikin kantor yang cukup nyaman buat bekerja ataupun buat mengeluarkan apa ya kreativitas yang kita miliki. Bangga banget bisa ke kantornya Google Indonesia. Itu tadi perjalanan saya di hari pertama ikut trainer of trainer untuk master trainer dari program Gapura Digital di kantornya Google. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Kalaupun tidak bisa menginspirasi, ya silahkan klik tombol dislike-nya ya. Terus bagi teman-teman yang merasa video ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi, silahkan teman-teman klik tombol like-nya. Dan jangan lupa pula bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, ada di bawah. Jumpa lagi di hari kedua, besok. Saya juga akan memvideokan aktivitas trainer besok. Jadi kalau teman-teman pengen tahu aktivitas di trainer of trainer ini, pastikan teman-teman nonton video saya di hari kedua besok hari. Saya Imam Safi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.